Orang ramai dijemput memeriahkan konsert Negaraku Sehati Sejiwa dan Karnival Merdeka 2016 di perkarangan Stadium Bukit Jalil. Program 4 hari anjuran Kementerian Komunikasi dan Multimedia itu merupakan salah satu aktiviti mewarnai Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia sehingga Oktober nanti. Sementara itu, konsert Negaraku menampilkan persembahan dari artis-artis tempatan seperti Aizat Hamdan, Jacqueline Victor, Siti Nordiana dan ramai lagi. Konsert ini diadakan sempena Hari Malaysia dan akan ditayangkan pada 16 September 2016. Dan kebanyakan daripada performance lah dari segi lagu, pemilihan lagu dan juga sketsa pun berkenaan dengan Hari Malaysia. Tinjauan di tapak karnival mendapati orang ramai menyambut baik program seperti itu bagi bersama-sama menyokong usaha menyemarakkan Hari Kemerdekaan Negara. Banyak aktiviti boleh kita serapkan kat dalam ni. So kalau boleh kita panggil crowd-crowd yang ramai, kita meriahkan apa semangat mereka. Harapan saya sendiri dengan pemakanan yang sehat ni, saya ambil secara ringkasnya, dia dapat memupuk pemakanan yang sehat antara semua kaum sebenarnya. Jadi bila pemakanan yang sehat ni, jadi saya rasa Malaysia ni rasa akan kuranglah dengan obesitinya, terkenal dengan jantungnya, dengan kanser. Ini yang kita nak bagi kesedaran sebenarnya. KKMM mensasarkan ribuan pengunjung sepanjang Karnival Merdeka 2016 diadakan.